إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوات الإسلام kita melanjutkan kajian kita hadis 1104 ya. Hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i Ibnu Sa'ad Imam Ahmad dari Yahya bin Abi Katsir dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith ia berkata Akhbarani Abu Abdullah anna Ibn Aish Al-Juhani akhbarahu bahwa Ibnu Aish Al-Juhani mengabarkan kepadanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya Ibn Abis ala ukhbiruka bi afdal ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun. Wahai Ibnu Abis, maukah aku kabarkan kepada kamu sesuatu yang paling utama untuk seseorang berlindung dengannya? Qala bala ya Rasulullah. Ia berkata, mau ya Rasulullah. Qal, yaitu kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbin nas. Hataini suratain, dua surat ini. Hadis ini akhi, kata Syekh Albani, ya hadis ini sanadnya perawi-perawinya thiqat, ya. Perawi Bukhari dan Muslim kecuali Abu Abdullah ini, Adz-Dzahabi berkata tidak dikenal siapa dia. Akan tetapi hadis ini kata beliau sahih karena ia mempunyai jalan-jalan yang banyak dari Uqbah bin Amir Al-Juhani sebagaimana diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua surat ini adalah seutama-utamanya seseorang berta'awudz dengannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan itu sudah pernah kita bahas dalam tafsir di hari Selasa ya. Yes. Tentang penafsiran qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di mana sebagian riwayat menyebutkan di antara sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Di mana beliau itu disihir oleh seorang Yahudi yang bernama seorang Yahudi saya lupa namanya. Siapa? Al-Labid bin A'som. Di mana Labid bin A'som ini orang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu sedang tidur, kemudian didatangi dua malaikat, yang satu berduduk di sebelah kepala Rasulullah sallallahu dan satu lagi duduk di sebelah kaki Rasulullah sallallahu. Kemudian yang satu bertanya, "Malir rajul? Kenapa orang ini?" Yang satu menjawab, tubba, dia terkena sihir. Mantabbah, siapa yang menyihirnya? Labid bin Al-A'som Al-Yahudi. Dengan apa disihir? Bimushtin wa musyatoh, dengan rambut yang jatuh dari menyisir. Di mana disimpannya buhul-buhulnya? Di sebuah sumur di kota Madinah. Lalu kemudian Rasulullah pun bangun. Rasulullah mengutus ya beberapa sahabat untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Lalu kemudian Allah turunkan ini, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Di mana kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq itu jumlahnya 11 ayat. Ternyata jumlah buhulnya pun 11 ayat. 11 buhul ya. Setiap kali dibacakan satu ayat putus.
sehingga kemudian Rasulullah pun terbebas dari apa? Dari sihir. Makanya akhi, antum jangan merasa pede, ah saya gak bakalan kena sihir. Oh, Rasulullah aja kena. Iya. Dan tentang disihirnya Rasulullah SAW itu apa, diriwayatkan juga dalam makna lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah ya akhul Islam azakumullah, penting ya kita membaca ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Biasanya Rasulullah tiga surat ini yang selalu beliau baca. Kapan dibaca? Ya, dibaca yang pertama di saat hendak tidur. Di saat hendak tidur, biasanya Rasulullah SAW mengucapkan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiga surat ini lalu ditiupkan, lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Yang kedua dibaca di setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Syekh bin Baz mengatakan, disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW membaca setelah maghrib dan sholat subuh qul huwallahu ahad tiga kali, qul a'udzu birabbil falaq tiga kali, dan qul a'udzu birabbin nas tiga kali. Kemudian juga bisa dibaca di saat ishtaka. Ishtaka itu sakit. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka, adalah beliau apabila merasa sakit, beliau membaca ini juga. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas tiga kali, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Iya. Dan itu subhanallah ikhwata Islam azakumullah, seutama-utamanya kata Rasulullah kita berlindung dengan dua surat tersebut. Hadis 1105. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad dari jalan Abdurrahman bin Ishaq, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dirsul kafir yawm al-qiyamah mithlu uhudin wa ardu jildihi sab'una dhira'an wa abaduhu mithlu al-bayda wa fakhiduhu mithlu warqan wa maq'aduhu minan nar ma bayni wa bayna rabadah. Gigi gerahamnya orang kafir nanti pada di hari kiamat dalam api neraka, kata Rasulullah, sebesar gunung Uhud. Dan tebal kulitnya itu 70 hasta. Dan adudnya, lengannya, itu seperti tempat, sebuah tempat namanya Baydo. Luas. Ya, tempat yang sangat luas. Dan pahanya seperti sebuah tempat namanya Warqan, yang cukup jauh. Dan tempat duduknya dari api neraka seperti antar tempatku ini dengan Robadah. Jauh sekali. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata sahih, Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Akan tetapi Syekh Al-Albani mengatakan bahwa di dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq tersebut. Ya, di mana Ibnu Ishaq ini Abdurrahman bin Ishaq lemah. Namun Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya dari jalan yang lain, ia berkata haddatsana Ali bin Hajar qala haddatsana Muhammad bin Ammar qala haddatsani jaddi Muhammad bin Ammar wa Salih maula Tau'amah, dari Abu Hurairah secara marfu, namun tidak disebutkan padanya lengan. Ya. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib. Namun di dalam sanadnya ada Salih maula At-Tau'amah atau Amah ini, ia juga dhaif. Namun setidaknya naik menjadi derajat hasan li ghairihi. Karena apabila ada dua jalan, dua-duanya lemah, selama lemahnya bukan lemah berat, maka ini disebut dengan dhaif munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif yang naik kepada derajat apa? Hasan li ghairihi. Iya. Kemudian ikhwatul Islam, akan tetapi kata beliau, soleh ini tidak bersendirian dia.
Akan tetapi ia dimakrun oleh Muhammad bin Ammar, yaitu Ibnu Sa'ad al-Qurab. Ia meriwayatkan darinya jamaah yang thiqat, dan ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban. Dan Muhammad bin Ammar yang lain, yaitu Ibnu Hafs bin Umar bin Sa'ad al-Qurab, dan ia seorang yang thiqah. Akan tetapi Ahmad bin Hatim menyelisihinya. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Ammar dari Salih dari Abu Hurairah. Ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Bishran dalam amaliknya dari Muhammad bin Bishr bin Mafar. Ia berkata, haddatsana Ahmad bin Hatim at-Tawil. Akan tetapi Ibnu Bishr ini saya tidak mengenal siapa dia, kata beliau. Ya. Kemudian seperti biasa beliau membawakan jalan-jalan yang lain. Walhasil beliau mengatakan ya, hadis ini hasan atau sahih dengan syawahid dan jalan-jalannya. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa penduduk api neraka badannya itu bengkak besar, sampai-sampai gigi gerhamnya saja sebesar Gunung Uhud. Bayangkan Pak, pernah melihat Gunung Uhud nggak? Ya, gunung terbesar di kota Madinah ya Gunung Uhud. Ya. Tempat duduknya saja kata Rasulullah seperti antara kota Madinah dengan Robadah, beberapa hari perjalanan. Lengannya saja seperti tempat yang luas namanya Baydha. Masya Allah. Berarti penduduk api neraka itu lebih besar daripada penduduk surga. Sedangkan penduduk surga itu kata Rasulullah tingginya seperti tinggi Nabi Adam. Situna dhira'an. Itu 60 hasta. Kalau 60 hasta berapa meter sekarang? Ya, sekitar 25 meter lah. Sementara penduduk api neraka besar sekali. Gigi gerahamnya saja sebesar Gunung Uhud. Kenapa, Pak? Kata para ulama, supaya semakin merasakan sakitnya adab. Karena semakin badan itu besar, semakin merasakan adab yang sangat pedih. Ya, bagaimana penduduk api neraka, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis 1106. Hadis yang dikutip Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi. Ia berkata, akhbarana Fitr bin Khalifah dari Atha bin Abi Rabah secara marfu'. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza usiba ahadukum bimusibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masa'ib. Apabila salah seorang dari kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah aku. Artinya karena musibah kematianku itu kata Rasulullah musibah yang paling besar. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dari jalan yang lain juga dari Fitr bin Khalifah. Syekh Albani berkata, sanadnya sahih namun sayang mursal. Apa sih mursal tuh? Mursal itu perkataan tabi'in langsung kepada Rasulullah. Karena Atha bin Abi Rabah ini tabi'in. Dan Atha di sini memarfukan ke Rasulullah. Nah, ini namanya apa? Mursal. Tidak disebutkan siapa perantara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mursal itu dhaif tidak, Pak? Dhaif. Kenapa? Karena ihtimal dia meriwayatkan dari sahabat dan ihtimal dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Karena ihtimal kemungkinannya sama, sama-sama kuat, ini memberikan keraguan namanya, Pak. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu disuruh oleh Rasul untuk ditinggalkan. Kata Rasulullah, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, ini disebut dengan lemah. Makanya kan hadis lemah itu yang terputus itu menghasilkan keraguan, Pak. Ya, oleh karena itulah pendapat yang paling kuat bahwa hadis yang lemah itu tidak boleh dipakai sama sekali. Karena kan sebagian ulama ada yang mengatakan hadis lemah boleh dipakai dalam apa? Fadilah amal katanya. Tapi yang kuat tidak ada bedanya fadilah amal dengan masalah ibadah. Selama itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya meragukan, harus ditinggalkan. Karena yang menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan siapa? Rasulullah. Rasulullah tegas mengatakan, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu. Sedangkan hadis lemah itu meragukan, Pak. Iya, meragukan.
Akan tetapi kata beliau, Uthman bin Abdurrahman Al-Harrani meriwayatkan, ia berkata, haddatsana Fitr bin Khalifah dari Syurahbil bin Sa'ad dari Ibnu Abbas secara marfu'. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan. Berarti Uthman bin Abdurrahman Al-Harrani ini ya menyelisihi Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi dalam periwayatannya. Dan Uthman ini ya, Al-Harrani ini statusnya saduk, akan tetapi ia banyak meriwayatkan dari perawi-perawi yang lemah dan majhul. Akibatnya akhirnya dia dianggap lemah oleh para ulama. Karena ada perawi-perawi itu Pak, kalau sudah sering meriwayatkan dari perawi yang lemah dan majhul, gara-gara itu statusnya dia lemah oleh para ulama. Karena terlalu sering meriwayatkan dari perawi yang lemah, sehingga kebanyakan periwayatannya pasti lemah mau tidak mau. Yeah. Bahkan sampai-sampai Ibnu Numair menganggap dia sebagai pendusta. Akan tetapi Ibnu Ma'in menganggapnya thiqah. Syekh Al-Albani berkata, dan Syurahbil bin Sa'ad juga saduk, akan tetapi ikhmukhtalit, yaitu berubah hafalannya. Ya, yeah, ada ulama-ulama Pak yang berubah hafalannya itu. Di akhir hayatnya ya berubah, atau terkadang berubah karena kebakaran buku-bukunya kayak Ibn Hayyah, gara-gara bukunya kebakaran berubah hafalannya itu. Iya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid-syawahid, penguat-penguat. Di antaranya yang dikutip Ibnu Majah dari jalan Musa bin Ubaidah, ia berkata, haddatsana Mus'ab bin Muhammad dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, fataha Rasulullah SAW baban bainahu wa bainan nas. Rasulullah SAW membuka pintu antara beliau dengan manusia. Au kasyafa sitron, atau beliau membuka tirai. Fa idzan nas yusalluna wara Abi Bakrin. Ternyata Rasulullah melihat orang-orang sedang sholat di belakang Abu Bakar sebagai imam. Dan waktu itu Rasul sedang sakit, akhi. Dan di hari itu beliau meninggal dunia. Fahamidallah ala ma ra'a min husni halihim. Maka Rasulullah pun memuji Allah karena beliau melihat keadaan para sahabat. Ya. Wa raja'an yukhlifahullahu fihim billadhi ra'ahum. Dan Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan Allah menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti. Ya, dengan sebab Rasulullah melihat seperti itu. Lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, ayyuma ahadun minan nas aw minan mu'minin usiba bi musibatin falyata'taz bi musibatihi bi anil musibah allati tusibu bi ghairi, fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di ashaddu alayhi min musibati. Kata Rasulullah, wahai manusia, siapa saja di antara manusia atau kaum mukminin yang ditimpa musibah, maka hendaklah ia mengingat musibah meninggalnya aku. Iya, karena itu lebih ringan musibahnya dia dibandingkan dengan musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang dari umatku tidak akan pernah ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibahnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani berkata, sayang sanadnya juga lemah. Ya, karena di dalam sanadnya ada Musa bin Ubaidah dan Abu Ya'la juga meriwayatkan. Akan tetapi setidaknya hadis ini menaikkan derajatnya. Di antaranya juga dari riwayat makhul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dan perawinya semuanya thiqat. Akan tetapi sayang mursal. Akan tetapi ini semakin menguatkan lagi. Karena dalam ilmu mustalah hadis, Pak. Ya. Kalau ada dua jalan, yang satu mursal tapi sahih, yang satu lagi mausul sampai ke Rasulullah tapi lemah, tapi lemahnya ringan, ini bisa naik derajatnya kepada apa? Hasan liwairihi. Ya. Di antaranya juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW bersabda, liu'izzal muslimin fi masaibim al-musibatabi. Hendaklah kaum muslimin menganggap ringan musibahnya dibandingkan dengan musibah kematianku, kata Rasulullah SAW. Dikutip Imam Malik
Demikian pula Ibnu Sa'ad dan Ibnu Barak juga dalam kitab Az-Zuhud, namun sekali lagi mursal tapi sahih. Ini adalah riwayat yang lain, mursal tapi sahih, semakin menguatkan lagi, Pak. Sehingga dengan sanad lihat riwayat tersebut menjadi sahih li ghairihi. Ya, menjadi apa? Sahih li ghairihi. Hadis ini menunjukkan bahwa musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam adalah wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Pak? Wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Rasulullah wafat berarti kaum muslimin apa namanya akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan akan munculnya perselisihan. Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah. Rasulullah mengabarkan tentang bala, ya, yang akan menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Kata Rasulullah apa? Kalau aku masih hidup dalam keadaan dajjal ada, aku yang akan membela kalian. Kata Rasulullah SAW, kalau dajjal muncul dan aku masih hidup, aku yang akan membela kalian, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sudah meninggal, siapa yang membela kita kalau bukan diri kita sendiri, Pak? Kalau dahulu para sahabat setiap kali berselisih langsung kembali ke Rasulullah, selesai permasalahan. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat terjadi peperangan saudara, perselisihan demi perselisihan, masya Allah. Memang musibah yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah kata Rasulullah, siapa saja yang ditimpa musibah, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri atau suami, coba ingat bahwa musibah hilangnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah itu lebih besar, lebih agung, Pak. Lebih agung, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhi, bahwa wafatnya pembawa ilmu itu musibah. Karena Rasulullah SAW membawa ilmu, tidak? Membawa ilmu wahyu berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Rasulullah mewariskan ilmu. Kata Rasulullah SAW, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Akan tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan para nabi, ia sudah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Rasulullah SAW dikatakan musibah besar. Kenapa beliau meninggal dunia itu musibah besar? Karena beliau sumbernya ilmu, Pak. Sumbernya ilmu. Maka demikian pula orang-orang yang membawa ilmu, apabila ia wafat musibah. Makanya ia kata dalam sebuah asar disebutkan, mautul alim musibatun la tujbar wa najmun tumis. Meninggalnya orang alim yang berilmu, ulama itu, ya, itu musibah yang tidak bisa diganti. Dan ia bagaikan bintang yang jatuh. Wa mautu qabilah aisar min mauti alimin wahid. Matinya manusia satu kabilah lebih ringan dibandingkan mati wafatnya satu orang ulama. Naam akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Sebab kalau ulama meninggal berarti ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ulama meninggal, kemana lagi kita akan rujuk, Pak, untuk memahami Al-Qur'an dan hadis? Sementara Rasulullah mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya apa? Para ulama, satu persatu ulama hilang. Akhirnya apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, yang dangkal ilmunya. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang ilmu. Fa'aftau bi'wari ilmin fadallu adallu. Mereka akhirnya berfatwa dengan tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Makanya subhanallah, ya akhi, memang betul wafatnya ulama itu tidak bisa digantikan.
Saya berikan contoh aja, di Saudi ulama yang sangat terkemuka siapa? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Setelah wafatnya mereka, ada tidak yang sangat disegani? Tidak ada lagi. Iya. Ada enggak ulama yang ilmunya sekaliber mereka berdua? Belum ada lagi yang menandingi ilmunya Syekh bin Baz rahimahullah. Memang demikian, Pak. Makanya mumpung-mumpung ulama masih ada, kita ini bersungguh-sungguh untuk apa? Mengambil ilmu dari mereka. Alhamdulillah para ulama di zaman sekarang masing-masing punya situs, Pak. Ya. Syekh Fauzan ada situsnya, website-nya. Syekh Abdul Razak ada website-nya. Syekh Utsaimin juga ada. Wah, itu Masya Allah kalau kita buka di internet, Masya Allah, ya. Rekaman-rekaman kajiannya itu, Syarah Bulughul Maram dan yang lainnya, lengkap sudah. Kemudahan ini yang kita gunakan. Ya, walaupun orangnya sudah meninggal dunia, tapi ilmunya tetap ada. Maka dari itulah ya akhul Islam, a'azakumullah, ya, wafatnya para pembawa ilmu itu musibah. Sebab dengan hilangnya pembawa ilmu, kebodohan pasti merajalela. Pasti itu ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Hadis 1107. Hadis yang dikutip Ibnu Nasr dalam As-Salah, ia berkata haddatsana Yahya bin Utsman. Qala haddatsana Haqal dari Al-Auza'i dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minal lail. Wa imra'atun tusalli bi salatihi. Falamma ahassa iltafata ilaiha. Faqala laha ittaji'i. إن شئت قالت إني أجد نشاطا قال إنك لست مثلي إنما جعل قرة عيني في الصلاة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam, Pak. Sementara ada wanita yang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Rasulullah merasa ada yang mengikuti. Ya. Maksudnya ada yang jadi makmum di belakang wanita. Tentunya salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan siapa wanita di sini ya. Kemudian Rasulullah pun menengok kepadanya dan berkata, "Kamu tidur saja kalau kamu mau." Kata wanita ini, "Aku masih kuat kok Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kamu tidak sama dengan aku. Karena dijadikan penyejuk hatiku itu dalam sholat," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Uqaili ya. Dan Syekh Albani mengatakan hadis sanadnya jayyid. Ya, sanadnya apa? Jayyid. Kemudian Ibn Nasr meriwayatkan dari Jalan Salam Abul Mundhir Al-Qari dari Thabit Al-Bunani dari Anas yang sama dengannya. Dan sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan akhi a'azakumullah, yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tidak mungkin bisa ditandingi oleh umatnya. Karena luar biasa Rasulullah itu salatnya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah coba-coba salat di belakang Rasulullah bersama Rasulullah salat apa? Tahajud. Lalu Rasulullah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rakaat itu. Sampai-sampai kata Ibn Mas'ud, "Hatta hamamtu bi amrin su." Sampai-sampai saya punya niat buruk. Ketika ditanya, "Niat apa Ibn Mas'ud?" "Saya mau istirahat saja, capek sekali." Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Ya. Kalau kita aja imam satu rakaat satu juz saja, Pak. Udah. Aduh. Imam salam udah enggak ada siapa-siapa kali. Pada pergi semua nih imam lama amat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tahajud di selain Ramadan enggak mau ngajak-ngajak orang, enggak mau. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sahabat yang mampu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya, tidak mungkin. Ya.
Rasulullah tidak pernah mengajak sahabatnya, ayo kita sholat tahajud, tidak pernah. Rasulullah sholat sendiri, karena memang ibadah Rasulullah luar biasa. Sampai-sampai kata Aisyah, beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya itu. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau lakukan ini sementara engkau telah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Hai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ibadah Rasulullah luar biasa, akhwal Islam azakumullah. Iya. Namun tentunya Pak, itu ibadah tahajudnya. Adapun ibadah sholat lima waktunya, Rasulullah SAW paling mudah sholatnya. Sholat subuh, beliau membaca 60-100 ayat. Hah, kok ketawa? Iya. Sholat zuhur, sholat beliau 15-30 ayat. Sholat asar, 7-15 ayat. Sholat maghrib, seringnya yang surat-surat pendek, tapi terkadang yang panjang. Pernah Rasulullah di sholat maghrib baca apa? Al-A'raf. Ya. Adapun sholat isya, Rasulullah biasanya membaca surat-surat yang awsatul mufassal, kayak sabihis dan yang lainnya. Mudah dan ringan. Tapi kalau Rasulullah sholat sendiri, ini gak ada yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwata Islam azakumullah. Namun Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Kenapa Pak? Karena khawatir mereka akan cepat bosan. Beda dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika ada tiga orang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, bagaimana sih ibadah Rasulullah? Dijelaskan begini loh ibadah Rasulullah. Rupanya tiga orang ini berkata, wah kalau begitu saya akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu berkata, kalau saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang satu berkata, saya enggak mau menikah, pokoknya khusus ibadah saja. Maka Rasulullah menegur tiga orang ini Pak. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang lain, para sahabat berpuasa terus menerus. Maka Rasulullah melarang ansaumil wisal, puasa terus menerus. Apa kata para sahabat? Wa innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi kenapa engkau terus menerus puasa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama dengan kalian. Fa inni bitu yut'iminu rabbi wa yasqin, karena aku di waktu malam diberikan oleh Allah makan dan minum. Beda dengan kalian. Maka dari itu ya akhi, ya, kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk ibadah jangan berlebihan. Semampu kita. Makanya Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Rupanya di sisi Aisyah ada seorang wanita terlihat matanya sayu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, wanita ini luar biasa ibadahnya ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam semalam suntuk ya Rasulullah." Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Mah, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu melakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Rasulullah melarang wanita ini. Dilarang oleh Rasulullah karena itu berlebih-lebihan ya akhal Islam azakumullah. Suatu ketika Rasulullah masuk ke masjid, didapatinya tambang terikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tambang siapa? Kata para sahabat, itu tambang istrimu Maimunah. Dia kalau sedang sholat malam lalu lelah, ia sholat sambil bergelantungan. Kata Rasulullah, hulluh, cabut. Yusalli ahadukum ala nasyatih. Hendaklah seseorang sholat sesuai dengan apa? Semangatnya dia. Makanya ya akhi, kita tidak bisa memaksakan diri seperti siapa? Rasulullah enggak bisa. Ya kalau antum bisanya sholat tahajud cuma setengah jam, ya lakukan segitu dulu lah. Daripada antum, ah sekarang saya mau sholat 2 jam, besoknya kapok. Iya, benar. Karena Rasulullah mengatakan, inna dina
yusrun, agama ini mudah. Wala yushadud din illa ghalabah, tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah, pasti itu kalah oleh dirinya sendiri. Makanya di saat badan kita sedang tidak fit atau kayaknya kurang mood nih, nggak masalah kita sholatnya agak cepat, yang penting apa, semangat pada waktu itu, selama masih tumakninah. Tapi kemudian kita ganti dengan ibadah lain yang kita semangat padanya misalnya. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1108. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dari jalan Abdurrahman bin Shumasah Al-Mahri, ia berkata, "Kuntu inda Maslamah bin Makhlad." Aku pernah berada di sisi Maslamah bin Makhlad. Dan di sisinya ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu berkata Abdullah, ya Abdullah bin Amr bin Al-As ini, "La taqumu as-sa'ah illa 'ala shiraril khalqi hum syarrun min ahlil jahiliyah. La yad'una Allah bi syai'in illa raddahu 'alaihim." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk, mereka lebih buruk daripada ahlul jahiliyah. Tidaklah mereka menyeru Allah sedikit pun kecuali Allah tolak mereka. Fabainahum ala dalik aqbala Uqbah bin Amir. Ketika mereka sedang seperti itu, ya, ketika Abdullah bin Amr bin Al-As sedang membawakan hadis itu, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Amir. Faqala lahu Maslamah, lalu Maslamah berkata kepada Uqbah, "Ya Uqbah, isma' ma yaqulu Abdullah." Hai Uqbah, coba dengarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr itu. Iya. Faqala Uqbah, "Huwa a'lam, wa amma ana fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu 'isabatu min ummati yuqatiluna 'ala amrillah qahirina li'aduwihim. La yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum 'ala dharik." Akan terus ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas perintah Allah dan mereka menang di atas musuh-musuhnya. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya hari kiamat dalam keadaan mereka menang. Artinya Uqbah seakan-akan menolak periwayatan siapa? Abdullah bin Amr itu dengan riwayat ini. Karena kan disebutkan dalam riwayat tadi Abdullah bin Amr mengatakan apa? Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada makhluk yang paling buruk. Sementara Uqbah membawakan hadis lain bahwa nanti akan ada kelompok dari umatku yang terus menang di atas kebenaran sampai hari kiamat tegak. Seakan-akan Uqbah mengatakan ini ada hadis bahwa nanti di hari kiamat pun ada sekelompok umatku. Tapi apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Kata Abdullah bin Amr apa? "Ajal, betul sekali periwayatan engkau ya Uqbah." Tapi beliau menolak lagi dengan riwayat yang lain. "Thumma yab'athullahu rihan karihil misk." Kemudian Allah nanti di akhir zaman mengirim angin yang lembut, wanginya seperti wangi minyak kasturi. "Massuha masul harir, lembutnya bagaikan selembut sutra. Fala tatruk nafsan fi qalbi mithqalu habbatin minal iman illa qabadathu." Tidak ada satupun jiwa yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi keimanan kecuali akan dicabut nyawanya oleh angin tersebut. "Thumma yabqa syirarul khalqi." Kemudian tersisalah seburuk-buruknya makhluk. "Wa 'alaihim taqumus sa'ah." Kepada mereka lah tegak hari kiamat. Coba lihat akhi bagaimana dialog para sahabat itu. Masing-masing meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialognya dalil, Pak. Enggak kayak kita dialognya ngeyel. Iya. Dialognya para sahabat itu selalu dalil, hujah, dalil, hujah. Pernah Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit dialog tentang masalah wanita yang haji kemudian haid dan belum tawaf wada.
Kata Ibnu Abbas, silakan dia pulang langsung tanpa harus tawaf wada. Kata Zaid bin Sabit, enggak, dia harus menunggu sampai selesai baru tawaf wada. Iya. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu tidak percaya dengan pendapat saya, silakan tanya langsung istri-istri Nabi SAW. Maka Zaid bin Sabit pun datang ke istri-istri Nabi. Setelah itu Zaid pun datang dalam keadaan tersenyum dan berkata, kamu benar Ibnu Abbas. Masya Allah ya, dialognya para sahabat itu semuanya dalam rangka mencari kebenaran. Semuanya tunduk kepada dalil. Ini dia ya. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As membawakan hadis, hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada apa? Makhluk yang paling buruk, bahkan lebih buruk daripada ahlul jahiliyah. Tapi kemudian Uqbah membawakan riwayat yang lain yang seakan-akan mengatakan bahwa nanti di hari kiamat tegak itu tetap ada sekelompok umatku yang menang di atas kebenaran. Tapi ditolak lagi oleh Abdullah bin Amr dengan riwayat yang lain. Wah, itu tidak bertabrakan sebetulnya. Karena disebutkan dalam riwayat tersebut, kemudian Allah mengirimkan angin yang apa? Yang lembut sebelum hari kiamat terjadi dan mencabut nyawa setiap mukmin. Setelah itu baru tersisa orang-orang yang paling buruk di dunia. Ikhwatul Islam azakumullah, hadis ini menunjukkan akhi bahwa dunia tidak akan pernah kiamat selama masih ada umat Islam. Selama masih ada umat Islam, dunia tidak akan kiamat. Tapi kalau sudah tidak ada umat Islam lagi, habis. Orang yang beriman sudah tidak ada di dunia ini, baru tegak hari kiamat. Iya. Subhanallah ya qotla Islam anzakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan keistimewaan umat Islam. Bahwa umat Islam itu selalu akan ada kelompok yang membawa kebenaran. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, Pak. Yahudi dan Nasrani tidak ada kelompok seperti itu. Tapi dalam umat Islam selalu akan ada setiap zaman di setiap waktu. Kata Rasulullah, akan selalu ada sekelompok umatku yang tampak di atas kebenaran, yang selalu mereka menyerukan kebenaran, akan ada terus. Dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhi ya. Walaupun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, tapi Allah enggan kecuali untuk apa? Menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, tetap cahaya kebenaran akan apa? Akan terus menyeruak ya akhi azakumullah. Ya alhamdulillah di Indonesia dakwah sunnah terus melebar. Walaupun orang-orang yang tidak suka melakukan berbagai macam usaha untuk apa? Memadamkan dakwah, tapi ternyata tidak ada yang bisa menolak ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah takdirkan sunnah terus merebak, dia tidak akan bisa terhalang. Lihat di Amerika bagaimana cahaya Islam dan sunnah itu terus merebak. Lihat di negeri-negeri Eropa, tidak ada yang bisa menghalang-halinginya. Walaupun orang-orang Yahudi yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti apa, dihancurkannya tanggal 11 September itu apa itu ya, menara kembar itu, yang kemudian dari situlah tujuannya untuk memerangi katanya teroris ya. Yang selalu yang dicapnya orang-orang yang berjenggot cingkrang di atas mata kaki, istrinya bercadar. Kenapa? Karena sebetulnya mereka takut melihat umat Islam sudah kembali kepada sunnah. Banyak umat Islam kembali kepada sunnah, mereka ketakutan, Pak. Ini artinya sudah dekat kemenangan Islam. Maka dengan berbagai macam cara mereka menutupi sunnah ini, dakwah yang hak ini. Wa ya'ballah, akan tetapi apa? Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya insyaallah taala. Iya, Allahu a'lam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu di atas kebenaran, menyerukan kebenaran, dan selalu berpegang kepada kitabullah
dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.